Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview jam meja seperti keyboard ya. Jadi jam meja seperti keyboard ini dia akan ntar akan menyala ya. Jadi ini bukan keyboard tapi melainkan jam meja ya. Jadi bentuknya itu digital ya. Ini tampak depannya, sampingnya, ini atasnya ya. Ini jamnya bisa digantung ya. Di sini dia ada holdernya dan di sini ada settingannya. Settingannya dan di sini dia ada untuk powernya ya, untuk listriknya. Oke, nanti kita akan coba mengenai jam ini. Kita akan nyalakan dia seperti apa ya kalau dia menyala. Oke. Oke, jadi ini tampak belakangnya ini dia ada alarmnya ya. Sini bisa atur kita alarmnya. Bisa pencet modenya, up and down-nya, reset-nya. Di sini kalau alarmnya bunyi bisa dimatiin ya. Oke, kita akan lihat. Di sini dia ada lubangnya untuk itu ya, untuk powernya. Table alarm clock LED keyboard. A1ware yang jual nih. Ada jual di A1ware. Ini alarm off dan onnya bisa kita atur ya. Oke, kita akan nyalain ya. Oke, jadi sekarang kita akan colok listriknya di sini. Nah, ini dia akan nyala. Dia tadi ya ke reset tadi ya. Jadi kita harus rubah dulu settingannya. Ini jam 12 lewat 2. Kita rubah dulu settingannya ya. Ini dia suhu juga nih ya, 75 derajat Fahrenheit. Ini apa itu? Kita akan setting suhunya ya. Oke, sekarang kita akan set dia ininya, jamnya. Jam 2 lewat 23. Oke, selesai. Ini detiknya. Ini 2021. Satu, enter. Ini bulan 1, benar. Tanggal 3. Oke. Ini jam 2 dari 24. Oke. Kalau udah oke, kita tinggal setting di sininya. Nah, udah selesai. Selesai ya, ini jamnya. Di sini jamnya ini kita bisa atur juga ya. Dia punya terang gelapnya. Di belakangnya sini dia ada tombolnya itu untuk mengatur terang gelapnya dia. Agak redup dikit ya. Yang ini paling kecil. Ya. Oke. Keren banget ya. Samping jam juga dia bisa kita tentuin juga dia punya itu ya. Dia punya ada suhunya.
77 derajat Fahrenheit, 25 derajat Celsius. Ini bisa kita setting dia suhu ya, jadi keren banget ya. Oke guys, demikian video dari kami mengenai jam bentuknya keyboard. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar jam keyboard ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.